dulu kan kita buat undang-undang ormas. Bahkan saya dulu meminta supaya adalah kegiatan pembubaran itu yang lebih simpel. Tapi kan digugat, dipersoalkan. Dulu tidak mau malah tokoh-tokoh kita undang-undang itu ada kan, dibilang represif. Nah, sekarang ya jadilah undang-undang seperti sekarang. Ya kalau akan membubarkan harus ada permintaan dari Menkumham dulu, terutama ormas yang berbadan hukum. Kemudian ke pengadilan. Pengadilan lah nanti yang berwenang untuk membubarkan. Itu menurut undang-undang keormasan. Saya dulu ketika awalnya kan meminta supaya ada diberikan kewenangan pemerintah. Kalau ditemukan fakta-fakta ormas melakukan tindakan kekerasan, tidak usah sepanjang itu. Tapi kan justru ide saya ini tidak disetujui. Yang disetujui ide ini. Malah tokoh-tokoh kita yang tidak menyetujui itu. Nah sekarang tanya lagi ke pemerintah untuk dipercepat. Statusnya dia terdaftar. Dulu waktu pembuatan undang-undang itu saya minta jangan serumit ini. Tapi kan ditolak semua. Ketika itu media juga membantu, jangan represif pemerintah gitu kan. Sekarang justru media minta.